Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP 7 November 2021. Joko mengantarkan pulang Wulan. Joko pun mengatakan kepada Wulan bahwa tidak enak mengantar Wulan dengan sembunyi-sembunyi. Namun Wulan menimpali pertanyaan Joko. Wulan pun merasa nyaman walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan hubungan mereka tetap baik-baik saja, tidak ada orang yang merusaknya. Di lain halnya, Lily bertemu dengan Roni. Lily bersumpah bahwa dia akan menghancurkan Cumi dengan tangannya sendiri. Dan nampaknya kali ini pun Lily meminta bantuan kepada Roni. Akankah Roni akan membantu Lily? Karena sebelumnya Lily telah membantu dirinya untuk mendekatkan kembali hubungan Roni dan juga Santi. Makin memanas aja ya guys hubungan Cumi dan juga Lily. Di lain tempat kali ini ternyata Billy mengungkapkan perasaannya kepada Santi. Dan Billy pun akan siap menunggu sampai kapanpun Santi siap. Itu yang membuat benar-benar kali ini Santi dilema dengan perasaannya sendiri. Santi bingung mana yang harus dipilih, antara Billy yang selalu ada buat dirinya dan juga Roni yang pernah mengisi hatinya itu. Makin penasaran aja ya guys dengan cinta segitiga Roni, Santi dan juga Billy. Apakah kali ini Santi akan move on dari Roni dan memilih Billy, atau justru kali ini Santi akan tetap kembali bersama Roni karena Roni pernah ada di dalam hatinya Santi. Makin penasaran ya guys, makanya saksikan terus DJS setiap hari karena ceritanya tambah seru. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.